you guys. Lihat teman-teman, kakak sudah bersiap-siap lagi nih guys untuk mencari hewan di tempat ini guys. Semoga aja kakak mendapatkannya lagi ya teman-teman. Yuk kita berangkat teman-teman. Guys, kayaknya kakak mau lanjutkan ke sebelah sini dulu ya teman-teman. Soalnya di tempat sini terdapat banyak seekor hewan teman-temanku. Tuh guys, kata kakak juga apa teman-teman? Nampaknya sekarang kakak menemukan seekor ikan yang sangat banyak sekali teman-teman. Coba kita tangkap dulu yang mana ya teman-teman. Kakak sangat bingung sekali nih. Ayo, saatnya kita tangkap dulu yang ini guys. 1, 2, 3. Hihi, akhirnya kakak mendapatkannya. Guys, ini seekor ikan apa coba ya? Coba kita lihat. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor ikan emas. Ini guys, ayo saatnya kita lanjutkan lagi teman-temanku. Yuk kita tangkap lagi ikan yang ada di sini teman-temanku. Guys, kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat hitam sekali teman-temanku. Ini namanya seekor ikan mujair black teman-teman. Ikan ini sangat cocok sekali untuk dimakan teman-temanku. Soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat lezat sekali teman-teman. Yuk saatnya kita lanjutkan lagi teman. Hop. Guys, ini ikan apa coba ya? Widih, larinya sangat kencang sekali teman-teman ya. 1, kita tangkap lagi ya. 2, 3. Itu apaan teman-teman? Nampaknya tadi ada seekor ikan yang sudah nyemplung ke kolam sini teman-teman. Yuk kita coba periksa dulu guys. 1, 2, 3. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini seekor ikan yang sangat besar. Widih, ukurannya wah, melebihi tangan kakak teman-teman. Tuh tuh, wih, bobot badannya ini sekitaran 1 kilo lah ada teman-teman. Widih, ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala ya, dan duri yang sangat banyak dan juga tajam di sekujur tubuhnya teman-teman. Jadi hati-hati ya guys kalau kalian menangkap seekor ikan sapu-sapu ini. Jangan sampai guys kalian terluka karena seekor ikan ini ya. Yuk kita masukin lagi teman-teman. Kita sekarang mau nangkap seekor ikan di sini temanku. 1, 2, 3. Oke. Ini ikan apa coba guys? Ternyata ini seekor ikan nilam teman-teman. Ikan nilam jumbo teman-temanku. Widih, ikan ini kalau digoreng rasanya mantap teman-teman. Dia memiliki daging yang sangat lezat sekali guys. Yuk kita masuk, kita tangkap lagi guys. 1, 2, 3 guys. Ikannya pada berkumpul di sebelah sini guys. 1, 2, 3. Ayo tangkap-tangkap. Guys, ini ikan apa coba ya? Wadidaw, ikannya sangat banyak sekali. Guys, nampaknya tangan kakak terluka teman tuh dan berdarah. Woi, ternyata itu seekor ikan mujair kayaknya teman-teman. Yuk kita tangkap dulu guys. Harus berhati-hati ya kalau menangkap seekor ikan mujair ini teman-teman. Soalnya dia memiliki duri yang sangat tajam sekali guys. 1, 2, 3. Oke, akhirnya kakak mendapatkannya. Tuh kan, ternyata benar guys. Ini namanya seekor ikan mujair yang memiliki duri yang sangat tajam sekali teman-teman. Widih, mengerikan sekali teman tuh. Ketangan kakak sangat sampai berdarah guys tuh. Widih, sangat menyakitkan sekali ya. 1, 2, 3. Kita tangkap lagi teman tuh. Hop. Widih guys, yes. Ternyata ikan itu sangat susah ditangkap teman-temanku. 1, 2. Guys, ternyata ikan itu larinya sangat kencang sekali teman-teman. Akhirnya kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair. Sudah cukup guys. Ayo, saatnya kita mencari lagi hewan yang lainnya teman-teman di sini. Guys, tolong diperhatikan ya. Wow, ada sebuah sangkar dan juga sebuah kerucut tuh guys, berwarna pink. Coba kita lihat sangkar yang ini. Guys, ternyata berisi seekor burung teman-teman. Ini namanya burung puyuh guys. Wadidaw, wadidaw, coba kita keluarin dulu seekor burung ini ya. Hits, nampaknya dia galak teman-teman. Dia mematuk tangan kakak tuh tadi. Widih, keren sekali ya guys. Tuh tuh, tuh guys. Widih, dia sangat galak sekali teman-teman tuh. Wadidaw, wadidaw, tuh guys, ternyata benar guys, dia mematuk tangan kakak teman-teman tuh. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, kita tangkap kembali ya. Soalnya takut guys seekor burung ini kabur kembali guys. Soalnya dia sangat lincah sekali guys kalau sudah berada di alam liar teman-teman. Kita masukin lagi ya teman-teman. Mendapatkan 2 ekor burung puyuh. Wow, sangat keren sekali ya. Dan sekarang kakak mau bongkar sebuah kerucut berwarna pink ini. Kira-kira di dalamnya ada hewan apa coba ya.
Wow, ternyata kosong lagi teman-teman. Yuk, mending kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. La 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 la. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini kakak berjumpa dengan sebuah perangkap nih. Kita coba bongkar ya. Widih, ternyata di dalamnya menyimpan seekor ikan nih guys. Wadidaw, wadidaw. Seekor ikan apa coba ya? Wah, kita coba tangkap dulu ya. Wow, ternyata ini seekor ikan konsumsi yang enak untuk dimakan teman-teman. Ini bernama seekor ikan mujair. Wadidaw, kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember di sebelah sini teman-teman. Lalu kita tangkap lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw, ternyata ikan mujair lagi yang kakak dapatkan teman-teman. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, nanti kita goreng dan makan di rumah kakak teman-temanku. Dan ini satu ekor lagi guys, ikan mujair lagi. Wow, yes. Mendapatkan tiga ekor ikan mujair dari sebuah perangkap di sebelah sini teman-teman. Widih, it's very nice, 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 nice. Wow, sangat keren sekali ya teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. La 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 la. Widih, lihat teman tuh. Ternyata di sebelah sini juga ada sebuah kolam yang terdapat seekor ikannya teman tuh. Tuh, coba kita tangkap yang ini dulu ya. Wadidaw, ada seekor ikan berwarna hitam. Ternyata ini juga seekor ikan mujair teman. Cuman yang ini berbeda warna guys. Dia berwarna black atau berwarna hitam. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita tangkap lagi teman-teman. Hap. Tuh, ternyata benar guys, ada satu ekor lagi ikan. Widih, ternyata ini seekor ikan emas lagi. Wadidaw, wadidaw, ikan emas berwarna hitam. Sangat keren sekali nih. Ikan emas ini juga memiliki daging yang sangat lezat sekali teman-teman untuk dimakan. Tapi yang ini masih kecil guys, harus kita lepasin lagi ke kolam ya guys. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Wow, ikan mujair lagi yang kita dapatkan teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam ember. Tuh, masih ada ikan mujairnya teman-teman. Kita tangkap semuanya ya guys. Yang ini yang satu berbeda nih guys. Ini ikan apa teman-teman? Wow, ternyata yang ini seekor ikan tamak teman tuh. Widih guys, seekor ikan tamak ini juga memiliki daging yang sangat lebih tebal teman-teman dibanding seekor ikan mujair itu. Ini ikannya sangat enak sekali untuk dimakan teman-temanku. Okelah, kita simpan lagi ke dalam ember ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi guys. Hap. Tuh, lihat, ternyata kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair teman-teman. Widih, sangat keren sekali ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Soalnya di kolam sini sudah habis ikannya guys. Mending kita mencari lagi kolam-kolam yang lainnya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Wih, sekarang kakak mau mencari lagi hewan di tempat ini teman-teman. Siapa tahu di tempat ini terdapat hewan ya guys. Dan juga sekarang kakak udah mempersiapkan sebuah keranjang nih. Jadi ikutin terus ya petualangan hari ini kakak mencari hewan di tempat ini guys. Oke, yuk kita lanjutkan. La 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 la. Wow, ada sebuah kerucut teman-teman. Coba kita bongkar. Bim, salabim. Kita bongkar. Wow, ternyata isi kerucut ini kosong teman-teman. Tapi gak apa-apa guys, soalnya di tempat ini terdapat banyak yang banyak hewan teman-teman. Tuh kan, ternyata benar di sebelah sini ada seekor hewan nih guys. Wow, kakak menemukan seekor anakan bebek yang sangat besar sekali teman-teman. Widih, keren sekali ya guys tuh. Kayaknya seekor bebek ini sedang bermain guys di kebun ini. Wih. Guys, dia menggigit tangan kakak teman-temanku. Tuh, lihat temanku. Ternyata bebek itu sangat galak sekali ya. Wow, yang ini ada yang kecilnya teman-temanku. Coba kita tangkap. Tuh, keren sekali. Yang ini lebih kecil. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya. Yuk, saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar berwarna putih ini. Wih, baru mendapatkan satu ekor hewan, guys. Ayo kita tangkap lagi.
Wih, wih, wih. Ternyata yang ini juga sedang duduk bersantai bermain di kebun ini, guys. Wadidaw, wadidaw. Ayo saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar. Kayaknya yang ini kalau dimasukin ke dalam sebuah sangkar tidak bakalan masuk, teman-teman. Soalnya bebek ini sangat besar sekali, guys. Tuh. Wih, wih, wih. Okelah, gak apa-apa, teman-teman. Kita biarin aja, guys. Dia bermain di tempat ini ya. Nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali ya, guys. Oke, oke. Kita simpan dulu di sini, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. La 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 la. Wadidaw, lihat teman tuh, ternyata di sini kakak menemukan seekor anakan ayam. Wow, anakan ayam berwarna putih berkepala pink. Widih, it's very nice, 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 nice. Ayo kita masukin lagi teman-teman. Tuh, jadi menambah seekor hewan teman tuh di dalam sangkar ini. Ada 3 ekor hewan. Widih, 2 ekor bebek dan 1 ekor anakan ayam. Coba kita lihat lagi. La 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 la. La. Wow. Ternyata ada 1 ekor lagi nih. Kita up lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Dan akhirnya kakak mendapatkannya teman-teman. Widih, yang ini namanya seekor anakan ayam kate. Wadidaw, keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar ini. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Itu kenapa teman-teman? Wadidaw, nampaknya ada 2 ekor hewan teman tuh. Widih, guys, ternyata ini seekor anakan ayam rainbow, guys. Dia berwarna red atau berwarna merah. Dia sedang berjemur teman-teman. Kakak kira seekor anakan ayam ini sudah mati ya teman-teman. Ternyata seekor anakan ayam ini dia sedang berjemur teman-teman. Tuh, dan satu lagi berwarna kuning teman tuh. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita tangkap tuh. Wow, keren sekali ya. Oke lah, kita lepasin kembali ya seekor anakan ayam ini teman-teman. Biarkan dia bermain di tempat ini, guys. Jangan kita ganggu ya. Yuk, mending kita lanjutkan lagi teman-teman ke tempat yang lain dah.